Ini sekarang dijawab sekarang nih. Of course, yes. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, akhirnya sampai juga walaupun gue deg-degan parah. Gue gak tahu lagi nih mau gimana, gue deg-degan banget. Jadi ini gue mempersiapkan propose buat dia di tempatnya, ini namanya Villa V. Tempatnya keren, sekalian kita lihat di dalam dan sekalian kita cek semua persiapan. Dan ini gue acaranya live stream di YouTube-nya Tasya. Untung passwordnya Tasya di gue, jadi gak ketahuan, aman. So, ini udah disiapin sama wedding planner-nya sama WO. Foto-foto gue nggak tahu sih ditaruh di mana. Pokoknya gue cuma dimintain foto. Ini dekornya. Dekornya dari mana, Mas? Lekok sebaru. Tuh, nanti ada tulis saya di sini, pokoknya aman. Nanti kalau mau dekor ke dia. Ini ada orang sound. Soundnya dari mana vendornya? Kita lihat nih live streaming, gua live streaming ini itunya. Live streamingnya dari mana? Apa aja bang? Apa aja? Baru dibentuk, baru dibentuk, baru dibentuk. Ya. Sekarang lagi ada band lagi check sound. Atas. Nah, ini WO-nya sama WP. Boleh memperkenalkan diri sana. Halo, nama saya AB, wedding planner dan WO dari Surabaya, yaitu mantan planner. Di mana kami akan in charge untuk acaranya Mas Juna sama Kak Tasya. Mulai dari sekarang yaitu pre-hal propose. And then akan next lagi di tahun depan, yaitu di bulan Februari insya Allah. Nah itu adalah acara wedding day and akad nikahnya juga. And then mungkin kalau misal kalian akan cek, selalu stay tune ya, untuk di YouTube atau di Instagramnya dari Kak Tasya and Mas. Gue Ajeng dari Diaries Wedding Planner. Jadi gue yang ngatur, ngekonsepin plus ngatur konsep berdua sama WO sih, nggak gue sendiri. Jadi tim kita untuk kesuksesan acara hari ini. Oke guys. Ini fotografer gue, bisa dijelasin langsung Mas dari mana? Megang. Halo, salam kenal. Gue Sindu dari Vanilla Latte Fotografia.
paling nggak stay di sini kan mas. Iya. Kita kasih jeda dulu buat nanti kakaknya kan ada mikir juga kan. Iya. Paling nggak 1 menit sampai 2 menit kemudian aku keluar. Pas aku keluar otomatis kan aku buat iPad kan. Iya. Dia di depannya Tasya kan? Iya, di depan Tasya. Dari sini kan paling enggak ada mas. Thank you.
Denny sampai basah, kasihan banget. Ini sekarang dijawab sekarang nih. Of course, yes. Gua Eja Sekawan mau ngucapin buat
Arjuna dan Tasya Revina, selamat sekali lagi, semoga lancar sampai hari H. Buat Kak Tasya, selamat, sukses, nanti buat kedepannya lancar, semoga Bang sama Bang Juna awet. Halo Tasya dan Juna, congratulations atas apa ya namanya lamarannya ya. Semoga lancar sampai pelaminan nanti, semoga segala-galanya lancar, pokoknya sehat selalu, lancar rezekinya. Thank you. Gimana perasaan kamu nih? One step closer. Iya, baik. Ya, perasaan aku yang pasti senang. Aku tahu sih kamu bakal ngelamar aku sebenarnya. Yeah. Tapi kan aku enggak tahu progresnya kayak gimana gitu ya. Cuman jadi intinya susah banget bikin strateginya, bohong-bohongnya tuh. Karena aku tuh gampang banget peka banget ya sama orang yang lagi bohong. Jadi bohongin dia tuh tadi memakai banyak pihak. Mm-hmm. WO, WP, Sandi, anak-anak, kak, temen gue, kakak gue, Kak Ica, Mak Adera, semua. Sebenarnya dia sadarnya pas sudah ditutup ya. Iya, gitu. Tapi makasih banget buat Juna, buat semua tim yang udah terlibat, buat mantan planner, buat Dennis, buat semua orang yang ada lagi di sini. Makasih banget udah ngebantu Juna untuk merayakan acara ini. Of course I say yes, karena memang aku sayang banget sama kamu. Semoga kamu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan gak akan berubah. Amin. Cara kamu memperlakukan aku, kesabaran kamu gak berubah gitu. Nah itu aja. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Tunggu tanggal selanjutnya. And I